beredar sebuah video salah satu masjid dibuat berantakan oleh orang yang tidak dikenal. Al-Quran di dalam masjid dilumuri darah diduga bekas darah haid wanita. Dalam postingan yang diunggah oleh akun Instagram @andrei48 pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, masjid yang diobrak-abrik dan Al-Quran yang dilumuri darah itu berada di Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Timur. Menurut informasi warga, aksi pengerusakan masjid itu berlangsung pada pagi hari. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah kerusakan pada benda perabotan yang ada di dalam masjid. Beberapa karpet yang sebelumnya terbentang tampak digulung, terlihat juga bekas bakaran di kain sah pembatas sholat. Tempat biasa imam sholat berdiri juga terlihat sangat berantakan. Sejumlah kertas dan lembaran Al-Quran berantakan dan berserakan di tempat imam sholat. Bahkan parahnya lagi, di atas mimbar terlihat beberapa lembaran berbahasa Arab, diduga Al-Quran dilumuri cairan yang diduga darah menstruasi. Kecurigaan warga bahwa itu darah ketika adanya sampah pembalut yang terletak di dekat mimbar masjid.